Tewasnya Bobby Young, 35 tahun, yang dibunuh oleh MYS, 28 tahun, sopirnya sendiri pada 2 minggu lalu, munculkan misteri baru. Dari hasil pemeriksaan barang bukti handphone milik korban, diketahui bahwa korban menyodomi paksa pelaku hingga 4 kali dalam 2 minggu terakhir. Usai disodomi, pelaku tidak diberi imbalan, bahkan gajinya selama sebulan hanya Rp1.200.000 saja. Pelaku kerap kali menolak karena pelaku merasa masih normal, namun terus dipaksa dan diperlakukan kasar oleh majikannya tersebut. Bahkan pelaku disuruh tidur telanjang di dalam toko milik juragannya, hingga muncul niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Iya, seperti yang disampaikan di awal, pada saat melaksanakan otopsi ada bukti baru, yaitu ada temuan luka di salah satu bagian tubuh dari korban. Setelah kita mendalami dan juga melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelaku, bahwasannya benar ternyata selain dari untuk pelaku ini tertekan batin, sering dimarahi, terus juga tidak dibayarkan gajinya, ternyata sudah dilakukan paksa untuk berhubungan badan sebanyak 4 kali dari korban. Jadi seperti itu. Jadi ada motif asmara lain sesama jenis. Ya, tapi disampaikan bahwasannya itu yang kita temukan, dan memang dari salah satu HP milik dari korban itu memang ada perkumpulan itu nanti kita akan dalami terkaitan dengan sesama jenis tersebut. Sebelumnya, Bobby Young ditemukan tewas bersimbah darah di garasi parkir mobil di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kota, Kabupaten Nganjuk. Korban tewas diduga dibunuh. Hingga dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku yang tak lain adalah sopirnya sendiri. Ahmad Charwani, JTV, Nganjuk.